بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين. وبعد، حضرون وحضرات رحمكم الله، di akhir pertemuan kita, kita telah menyinggung tentang madahirut tawakkul fi hayatir rasul, sifat-sifat tawakkal yang nampak di dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang pertama di muka bumi ini yang benar-benar menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat tumpuannya. Dan beliau alaihi salatu wassalam di tempat-tempat khusus sifat tawakal itu lebih dominan, lebih sangat nampak. Beliau mengajarkan kita demikian, dan memang Allah Subhanahu wa taala juga telah menyuruh beliau untuk berakhlak dengan sifat tersebut. Di tempat pertama Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, walillahi ghaibus samawati wal ard wa ilaihi yurja'ul amru kullu fa'budhu wa tawakkal alaihi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Dan bagi Allah semua kegaiban yang ada di langit dan di bumi, semua perkara kembali kepadanya. Apa yang terjadi sedetail di muka bumi ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan kemana-mana. Ya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan ke kita bahwa Dia sungguh Maha Perkasa dan layak untuk dijadikan sebagai tempat kita bertumpu. Apa yang tersembunyi, apa yang gaib di langit, di semua langit dan bumi, milik Allah Subhanahu wa taala, dan semua apa yang terjadi di muka bumi ini akan kembali kepadanya. Wa tawakkal alaihi, dan bertawakallah engkau ya Muhammad atasnya. Ya, ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Dan tidaklah Tuhanmu itu lalai atas apa yang kalian kerjakan. Ada orang-orang hadirun yang berbahagia melakukan dosa dan dia tidak melihat bahwa sepertinya efek dari dosa itu tidak dia temui. Atau ada negara-negara pembangkang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan jelas-jelas berani mengajak Allah Subhanahu wa taala berperang,
Tetapi kehidupan mereka makmur. Sedangkan orang-orang yang hidup menyembah Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, kelihatannya susah. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Dan tidaklah Tuhanmu itu lalai. Dibiarkannya para pembangkang hidup di muka bumi ini dengan kemaksiatan yang dia lakukan, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala lalai atas perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan. Ai fa'bud rabbak, sembahlah Tuhanmu. Wa fawwid amraka ilaihi, dan serahkan semua urusanmu hanya kepadanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menyembahnya. Setelah apa? Setelah Allah Subhanahu wa taala memfasilitasi semua kenyamanan hidup manusia. Apa yang dibutuhkan manusia telah ada. Baik itu udara, air, tempat yang nyaman, kebutuhan-kebutuhannya. Lalu Allah bilang, sembahlah aku. Dengan hanya menyembah tidak cukup. Banyak orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia jadikan kehidupannya atau dia pasrahkan kehidupannya ke yang lain. Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar supaya hamba ini bukan hanya sekedar melakukan ritual penyembahan kepada pencipta yang telah memfasilitasi kehidupannya, akan tetapi dia serahkan hidupnya kepada penciptanya dengan harapan agar supaya Allah Subhanahu wa taala mengarahkan dia menghadapi kehidupan ini sesuai dengan apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Wasik bihi bikifayati, yakini akan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, sembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita juga untuk bertumpu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yakin kalau sekedar bertumpu lewat ucapan lalu tidak dibenarkan oleh hati, maka ini adalah tumpuannya orang-orang munafik. Pandai mengucap tetapi tidak bisa dibuktikan oleh hati. Jadi kita harus teguhkan kepasrahan kita hanya mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, seperti di saat kita di dalam kehidupan ini menemui orang-orang yang besar, orang-orang yang memiliki power, lalu kita ada kesusahan, kita meminta ke dia untuk bantu kita. Maka secara tidak langsung, hadirun yang berbahagia, kita telah bertumpu kepadanya. Mungkin sekarang kita bilang, ana cuman harap bantuanmu saja ini, tidak ada lagi yang lain. Ini bentuk tumpuan seorang hamba kepada makhluk. Ada perasaan anda saja. Dan itu dia yakini,
Mengapa kau menyuruh aku? Ya, karena memang engkau layak di situ. Karena pengalamanmu, engkau telah sukses. Jadi perkara-perkara begini hadirin yang berbahagia, diinginkan Allah subhanahu wa ta'ala, di saat kita bertumpu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yakin. فَإِنَّهُ كَافِي مِنْ مَنْ تَوَكَّلَ عَلَيْهِ. Karena Allah subhanahu wa ta'ala itu cukup sebagai tempat orang yang bertumpu kepadanya. Yang bertumpu kepada Allah, hadirun yang berbahagia, bukan cuman manusia. Alam semesta bertumpu kepada Allah. Alam semesta, kalau bukan tumpuan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka planet-planet yang ada di muka bumi ini yang begitu banyak triliunan jumlahnya akan saling bertabrakan dan akan mendatangkan musibah besar. Jadi mereka sangat bertumpu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bagi Allah itu semua kecil. Lalu mengapa kita masih ragu? Manusia yang tidak memiliki apa-apa, yang begitu sangat lemah di hadapan ciptaan-ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala lainnya, ragu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Membutuhkan usaha, hadirun yang berbahagia. Membutuhkan pembiasaan serta pengenalan dalam renungan akan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga keyakinan ini bisa lahir. Wa huwa mu'tika ma tuhib wa kafika ma takrah. Dan dialah yang akan memberikan apa yang engkau inginkan. Wa ilaihi yurja'ul amru kulluh. Jadi apa yang kau mau, hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mewujudkan itu semua. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga yang akan menjagamu dari perkara-perkara yang tidak engkau sukai. Ini tempat pertama Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh Nabi kita untuk bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terdapat di dalam surat Hud. Firman yang kedua, hadirun yang berbahagia, terdapat di dalam surat Al-Furqan. Wa tawakkal 'alal hayy alladhi la yamut. Dan bertawakallah kepada zat yang maha hidup, yang tidak akan mati. Mati menunjukkan kelemahan. Kullu man 'alaiha fan, berarti alam semesta ini lemah. Allah subhanahu wa ta'ala mengajak kita untuk bertawakal kepadanya dengan bahasa logika sebenarnya, hadirun yang berbahagia. Mengapa kita itu layak menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai tumpuan kita? Pertama, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang kekuasaannya yang mutlak, bahwa alam semesta yang gaib, baik yang terdapat di dalam langit dan bumi, adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Jika itu terlalu jauh untuk kita fahami, maka apa yang ada di sekitar kita, dekat untuk kita mengerti, senantiasa terjadi dan kita lihat, adalah milik dan akan kembali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu di ayat ini,
Mengapa kita harus bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Mengapa kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bertumpu kepadanya? Karena dia adalah Al-Hayy Alladhi la yamut. Dia adalah zat yang maha hidup. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wasabbih bihamdi. Dan sucikanlah dengan memujinya. Sucikanlah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kafa bihi bidhunubi ibadihi khabira. Dan cukup bagi Allah subhanahu wa ta'ala tahu akan dosa-dosa hambanya. Jangan terlalu berlebihan di dalam menjustis orang. Eh, fulan bin fulan sesat. Fulan bin fulan sahbul maksiat. Dosanya selangit. Ada yang lebih tahu. Ada yang lebih tahu yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kafa bihi bidhunubi ibadihi khabira. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu dosa-dosa yang dilakukan oleh hambanya. Kalau kita melihat ada seorang hamba yang tenggelam di dalam maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bisa saja Allah subhanahu wa ta'ala ampuni itu semua. Jadi hanya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui dosa seseorang. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui jauhnya seorang hamba ataupun dekatnya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ay i'tamid alaihi, bertumpulah kepadanya. Fistikshafi sururihim, di dalam mengetahui niat-niat buruk yang mereka sembunyikan. Terkadang hadirun yang berbahagia, kita punya niat baik dengan orang, ini tentunya memiliki keutamaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yani kita berusaha agar supaya tidak berprasangka dengan orang. Kita berusaha agar supaya rasa cinta itu senantiasa terjalin. Tidak ada ragu-ragu dengan orang. Dan tentunya kita berusaha juga untuk kita wujudkan itu dengan penuh kewaspadaan. Apalagi di zaman sekarang hadirun yang berbagi. Untuk mewujudkan ini, maka kita diminta oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kuatkan tawakalmu kepadaku. Khususnya di perkara ini. Ada orang yang telah berusaha menempuh semua kewaspadaan agar supaya mara bahaya itu tidak menimpanya. Kemudian dia membangun hubungan baik dengan sesama manusia. Tetapi namanya manusia, namanya cobaan. Ada orang-orang yang kita harapkan berbuat baik juga dengan dia, tetapi itu tidak dia dapatkan. Maka jangan cepat-cepat kita juga menyalahkan dia. Karena di saat orang itu telah berusaha untuk menjalin hubungan baik, menjauhi semua prasangka-prasangka negatif,
berarti dia secara tidak langsung telah bertumpu kepada Allah Subhanahu wa taala. Respon balik dari orang ini, aku hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tempat di sini memang dituntut oleh Allah, lebihkan tawakal kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita akan berhadapan dengan cobaan-cobaan sehingga hubungan ini tidak bisa terjalin. Kita akan ada wiswas, jangan-jangan orang ini ada itikad buruk, jangan-jangan dia ini ada itu. Mana mungkin kalau sudah begini, jamaah yang berbahagia, persaudaraan antara sesama kaum muslimin itu akan terjalin, satu sama lain saling curiga. Sudah tidak ada lagi prasangka baik. Rasulullah, jamaah yang berbahagia, orang yang sangat menerapkan perkara ini, khususnya di saat Rasulullah itu melakukan hubungan dengan sesama manusia tanpa dia bedakan, bahkan dengan orang-orang kafir pun. Dia tahu i'tikad buruk orang-orang Yahudi di Medina, kebencian mereka terhadap Nabi, itu beliau tahu. Tetapi di saat menjumpai Bani Qainuqa dengan kesendirian, dengan kesendiriannya, beliau tidak tahu kegaiban tentunya. Dan Bani Qainuqa melihat, ini kesempatan emas, kita eksekusi Muhammad. Dan niat jahat itu memang benar-benar mereka wujudkan, tujuannya agar supaya Rasulullah game sudah habis, tidak ada orang-orang yang ada di sisinya. Jadi Allah mengabarkan kepadanya, jika engkau bertumpu kepadaku, maka aku akan tampakkan niat-niat buruk mereka dan kau fahami. Jadi menjaga jarak dengan sesama manusia lewat pengetahuan, bukan prasangka. Karena Allah Subhanahu wa taala membantu hamba itu untuk mengetahui, ini fulan bahaya. Tidak bisa. Pengetahuan, bukan prasangka. Wakafa bihi bidzunubi ibadihi khabira. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah tempat kita bersandar kepadanya agar supaya Allah Subhanahu wa taala membuka aib-aib orang-orang yang ingin kita jalin hubungan baik dengannya. Wal istighna an ujurihim. Begitu juga tidak membutuhkan balasan-balasan dari mereka. Maksudnya balasan-balasan baik. Yani hubungan yang kita bangun ini tujuannya apa, jemaah? Mengharapkan agar supaya orang itu baik dengan kita. Ada hubungan yang dibangun karena asas maslahat, biar aku dikenang, aku diberikan peluang kerja, ada hubungan yang dibangun. Namanya manusia tidak akan mungkin bisa berdiri sendiri. Jadi orang yang telah bertumpu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu semua tidak dihitung olehnya. Dia semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahul haqiq, karena memang Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang hak, yang layak
biaya tawakkal alaihi untuk bertawakal kepadanya dunal ahya alladzina yamutun, bukan ciptaan-ciptaan ini yang hidup, apakah itu manusia, hewan dan sebagainya, yang pada intinya kesemuanya itu akan mati. Khitab yang ketiga hadirun yang berbahagia di dalam surat Asy-Syu'ara, wa tawakkal 'alal aziz ar-rahim. Sifat Allah Subhanahu wa taala, di saat Allah Subhanahu wa taala meminta hambanya itu untuk bertumpu kepadanya, senantiasa ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Asmaul Husna adalah nama Allah ataupun sifat-sifat Allah yang tujuannya agar hamba kenal siapa Allah. Al-Aziz Ar-Rahim. Alladhi yaraka hina taqum. Yang dia melihatmu di saat engkau berdiri. Wa taqallubaka fis sajidin. Dan bolak-balikmu di dalam sujud. Jadi Al-Aziz Maha Perkasa. Ada yang bisa melawan Allah jemaah? Ya Allah. Ar-Rahim, ada yang bisa melebihi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada jemaah. Pintu Allah 24 jam dibuka untuk kita ketuk dan dia beri. Abdi, ni'mati nazilun ilaika wa syarruka sa'idun ilayya. Ya hambaku, nikmatku senantiasa turun kepadamu, tetapi pembangkanganmu senantiasa naik kepadaku. Ar-Rahim. Tetap orang yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu syirik maupun menduakan Allah Subhanahu wa taala, disenangkan Allah. Dibiarkan hidup di muka bumi ini dengan kenikmatan. Ya Allah. Alladhi yaraka hina taqum, dan dia yang melihatmu di saat engkau berdiri. Jadi gerak-gerikmu itu ditahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumlahnya, keinginannya, manfaatnya, tujuannya, semua ditahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar engkau tenang di saat engkau bertumpu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa taqallubaka fis sajidin. Dan bolak-balikmu di dalam sujud. Sujud jemaah yang berbahagia adalah ibadah yang paling mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya itu kita benar-benar harus bagaimana menjadikan ibadah ini total milik Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tahu tujuan kita sujud ini apa. Aifawit amraka ilaihi, serahkan urusanmu kepadanya, karena Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz Maha Perkasa, alladzi la yughlab, yang tidak bisa dikalahkan. Allah tidak butuh harus campur tangan untuk memunahkan kaum. Man asyaddu minna quwa. Orang-orang angku itu berkata, siapa yang paling kuat di antara kami? Dikirim oleh Allah angin, habis. Ini tidak perlu Allah. Junud, tentara-tentara Allah saja yang dikirim. Gerakan sedikit saja disuruh oleh Allah agar bumi itu bergerak, mampu menumpahkan air, habis.
Allah. Ar-Rahim alladhi la yakhdhul awliya'uhu, dan Allah adalah Ar-Rahim yang tidak mungkin akan membiarkan ataupun merendahkan, mengabaikan para wali-walinya, orang-orang yang dia cintai, tidak mungkin. Wallahi kita lihat sekarang orang-orang yang berjuang di jalan Allah terpinggirkan, mudah dilecehkan. Bahan isu-isu. Mana Allah? Terkadang jamaah yang berbahagia, ini semua membutuhkan keyakinan. Kita yakin tidak bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita, bersama orang-orang saleh. Keyakinan ini harus diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat memerintahkan berbuat sesuatu, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jaminan kesejahteraan dengan perbuatan itu, atau mungkin menyuruh untuk meninggalkan perbuatan. Konsekuensi dari meninggalkan perbuatan itu akan mendatangkan manfaat kehidupan yang lebih layak, bahagia dunia dan akhirat. Itu kita benarkan. Cukup? Tidak. Allah uji kita, pembenaran kita. Diuji dengan kesengsaraan yang kita hadapi. Ada orang jamaah yang berbahagia suuzon kepada Allah. Dan ini banyak kita lihat. Orang yang masya Allah dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerah hidayah, yang sebelumnya dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makin kuat dia iqbal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, subhanallah, cobaan makin lebih syadid. Bertubi-tubi ini cobaan. Sebelumnya dia bermaksiat, aman, nyaman, damai. Tetapi mulai buka hubungan dengan Allah, ya Allah, ini cobaan hidup tidak bisa terhenti. Problem inikah, problem itukah? Ya Allah, butuh pembenaran. Akan diuji. Allah ingin agar supaya kita itu datang benar-benar full kecintaan kita kepada Allah itu benar-benar full, bukan cuma sekedar mengharapkan kebahagiaan dan selesai, tidak. Tetapi Allah ingin dengan hati kita itu menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena manfaat, keuntungan dunia, kebahagiaan dan sebagainya. Kebahagiaan dan sebagainya adalah manfaat. Oleh karenanya itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini kaidah hidup. Makin kita kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan melihat bertubi-tubinya cobaan sebagai apa? Pembuktian kita, komitmen tidak, kejujuran kita menjalin hubungan ini dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walhamdulillah ada orang-orang yang berhasil, dia lewati cobaan-cobaan ini, yang pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewujudkan apa yang dia janjikan kepada hamba tersebut setelah Allah dapati hamba itu benar. Wa taqallubaka fis sajidin. Naam. Ar-Rahim alladhi la yakhdhil awliya'u. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala Ar-Rahim. Yakin Allah Ar-Rahim? Butuh bukti bahwa kita ini yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Ar-Rahim kepada aulianya.
Allah didik kita, kau lihat ini fulan bin fulan, ini pejuang di jalanku, ku timpakan ujian. Tidak usah jauh-jauh, lihat Nabi. Jadi Allah telah menetapkan bahwa wali-walinya dia tidak akan mungkin hinakan. Kehinaan yang kita lihat berupa fitnah, celaan dan itu bukan kehinaan dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi salah satu cara bagaimana Allah Subhanahu wa taala meneguhkan keinginan dia, kan dia di tempat yang tinggi biar orang kenal bahwa orang ini sangat mulia. Fawid amraka ilaihi, dan serahkan urusanmu. Perkara ini jamaah yang berbahagia membutuhkan Allah. Oleh karenanya itu Allah bilang, engkau akan ada tekanan karena engkau sudah memulai membuka hubungan denganku. Engkau akan kuhadapkan dengan tekanan-tekanan. Oleh karenanya itu serahkan urusanmu kepadaku. Wa hafidhaka wa nasiraka, dia yang akan menjagamu dan dia yang akan memenangkanmu. Wa mu'li kalimatuka, dan dia yang akan meninggikan kalimat-kalimat yang engkau sampaikan. Wallahu a'lam. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.